Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi saya akan bincangkan lab terakhir, iaitu melibatkan function. Di lab terakhir ini pun sama, kita akan awak perlu hantar dalam dalam group assignment. Okey. Ini ada dah hantar dalam group assignment. Okey, dan hantar dalam bentuk PDF saja. Untuk PDF dan bertulis tangan ni. Okay, masa tu adalah masa yang saya telah tetapkan lah, yang tengok pada pada tarikh dan masa yang saya tetapkan pada grup assignment. Kita tengok pada lab activity yang pertama, iaitu function with no parameter, di mana pada fungsi yang ini apa yang diketengahkan adalah kaedah tidak memanggil nilai pada subroutine ataupun function. Apakah function? Function adalah subroutine ataupun subprogram di luar daripada pengatur caraan utama. Jadi kalau kita lihat kepada pengatur caraan, dia ada line pertama sampai line terakhir. Dan untuk yang ni jangan lupa untuk tambah di atas ni hash include s t d a f x dot h. Okay, jadi line pertama lah, line yang ni lah, recompile header sampai dah line terakhir yang di sinilah end untuk main program. Jadi kalau kita tengok setiap pengatur caraan ni, dia bermula dari daripada line yang mula-mula, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampailah terakhir pada sub program. Okey. Sorry, pada main program. Adakah sub program tidak dibaca? Sub program juga dibaca menggunakan yang inilah. Pada line ketiga ni kalau kita tengok, dia akan baca void read output. Read output adalah di sini. Ini kita panggil sebagai function. Function ataupun kita panggil sebagai subroutine. Apa yang dibuat? Kaedah ni kita panggil sebagai bottom up. Bottom up, di mana kita punya function berada pada bahagian selepas atur caraan utama, main program. Kalau kita tengok, kita punya function ni berada di bawah main program, tetapi dia kena baca dahulu. Kita tengok pada yang ni, precompile header pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat dia akan baca void read input, dia akan baca kita punya function. Dia akan baca function dulu, baru dia akan masuk pada main program. Itu kita panggil sebagai bottom up, di mana kita punya function ataupun subroutine berada pada selepas pada main program. Jadi apa yang kita nak buat di sini, yang kita nak buat di sini adalah kita nak baca masukan, iaitu tiga masukan. Kita nak baca, kita baca tiga masukan, dan kaedah membaca tiga masukan tu kita boleh masuk dalam main program. Tapi kita nak asingkan dalam subroutine ataupun dalam sub function. Tujuan utamalah untuk buat editing ataupun nak buat troubleshooting lebih mudah. Okey, jadi kita akan ubah sedikit pada main, pada bahagian yang di sini ya. Jadi saya akan tunjukkan satu kaedah, satu masukkan saja. Jadi apa yang kena buat adalah kita kena buat di sini masukkan 3 input. Tapi saya akan tunjukkan satu, masukkan satu input saja. Jadi kalau kita lihat function yang ini, okay, pada read input punya function di sini, inilah kita punya nama. Apa beza atas dan bawah?
Atas dia ada semicolon. Semicolon merujuk kepada nama fungsi. Di bawah ni ada adalah fungsi dia. Tapi fungsi dia tidak ada semicolon. Kalau ada semicolon, dia akan berhenti. Dia akan stop. Okay? Jadi untuk read input dah nama. Nama dia, kita punya function. Dalam ni kita ada satu variable saja, iaitu var 1. Jadi kita akan tanya, masukkan 3 number. Tapi kat sini kita akan ada 1 saja. Jadi kalau awak perlukan 3 input, kat sini kena ada 3 variable. Dan nak masukkan ni, kena masukkanlah 3 kali lah. Tapi contoh ni saya akan tunjukkan hanyalah sekali saja. Okey, daripada function pertama ni, main. Daripada main dia terus pergi pada read input. Maksudnya read input di sini, read input pada bahagian yang pertama ni, dia akan masuk terus kepada kita punya subroutine di sini lah. So, daripada main dia pergi read input, dia masuk sini, dia akan baca ke 3 line, 1, 2, 3. Di mana bar 1 ni, ni kita panggil sebagai local, local variable. Kenapa local variable? Kerana digunakan hanya dalam subroutine itu sahaja, tidak digunakan dalam main dan juga dalam subroutine. Jadi kalau kita buat macam ni, apakah keluarannya? Keluaran dia akan dapat beginilah. Dia akan ada enter 3 integer value. Katalah 3 integer numbers, 12. Saya masukkan 12, value yang keluar adalah nilai 12. Inilah value yang kita masukkan tadi, ialah value val 1. Yang tujuan ni, ujung sini adalah untuk space, untuk spacing. Jadi kalau awak masukkan 3 value, adalah val 1, kemudian sini letaklah val 2, value kedua, dan terakhir adalah value yang ketiga. Jadi ketiga-tiga masukkan input ni awak lakukan dalam subroutine dan bukan dalam main program. Main program tujuannya lah untuk assign ataupun nak arahkan kita punya arahan tu kepada subprogram ataupun kepada function. Kita tengok pada lab activity yang kedua, di mana kita nak pass by value, iaitu kita akan nak serahkan nilai daripada fungsi utama kepada subprogram. Jadi kita masih gunakan bottom up punya teknik. Okay, dan sebelum itu juga pastikan ada daripada header ni kita tambah, iaitu include stdafx.h. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada satu fungsi, iaitu void area circle. Kita nak yang ni, kita nak kira lah, kira dia punya luas kawasan, luas kawasan bulatan. Ini adalah satu fungsi. Jadi kalau kita tengok pada lab activity yang kedua, tambahan ni nanti awak kena tambah di sini, buat satu fungsi untuk kira ukulilit, ukulilit bulatan. Jadi kat sini awak kena buat satu fungsi lagi lah. Apa yang kita nak namakan, tak salah saya, D-Circle. Dan apa yang berada dalam circle tu, nanti awak kena declare sendiri lah. Okay, dalam void area circle, kita ada float radius. Radius ni adalah tujuan lah untuk menerima menerima data daripada kita punya program utama, radius. Tujuannya lah terima daripada program utama dan kita serahkan, kita pass pada subprogram. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya ini, kita punya atau carian utama main ni, okay, kita ada sini cout enter radius. Daripada cin ni, kita punya masukkan ni lah number. Kita ini kita punya masukkan daripada program utama. Ok,
Okey, number ni adalah masukan daripada, number di sini adalah masukan daripada main program. Apa yang dibuat, dia akan pass eh. Apa yang dibuat, dia akan pass nilai tadi tu, nilai number tu, dia akan pass kepada subprogram. Dia akan pass kepada kita punya function. Dan tujuan function ni, dia akan buat pengiraan untuk luas kawasan. Okay, area of circle. Itu yang kita panggil sebagai pass by value. Daripada atau cadangan utama diserahkan kepada kita punya program. Di sini kita punya function. Ini kita punya function. Okey, dan nilai ni, nilai yang pertama dan nilai pada function ni sama. Jadi kita akan pass nilai yang samalah. Kalau atas ni number, bawah ni pun kena number. Tetapi nombor ni, kalau kita tengok pada kita punya function ni, nama dia radius. Tapi kalau pada kita punya main program, nama dia adalah number. Okay, jadi apa yang dibuat ke sini adalah pada main program number. Okay, dia akan pass ni pada main eh. Dia akan pass pada function. Okay, dan nama number ni akan diserahkan kepada nama radius. Jadi value pada number akan juga menjadi value pada radius. Tapi value pada radius ni adalah value pada kita punya function. Dan kemudian dia akan return kosong. Okay, jadi nama pada main dengan nama pada kita punya function tak semestinya sama. Okay, jadi dia boleh pass lah. Ya, nombor pada number, dia akan pass pada nombor pada radius. Jadi kita tengok pada ini adalah contoh eh. Jadi apa yang kena buat nanti adalah tambahan untuk mengira ukur lilit bulatan. Jadi inilah kita punya function untuk area circle. Kalau kita tengok ini adalah radius tadi, ini pada function radius. Apa yang function terima adalah satu nilai daripada mean. Sini apa yang function terima? Sini adalah nilai daripada mean. Apakah nilai daripada mean? Nilai daripada mean adalah number. Okey, jadi nilai number dia akan masuk ke dalam nilai radius. Dia akan masuk balik kepada nilai radius. Kalau number kita masukkan 12, radius pun akan jadi 12. Jadi dalam function circle ni, nilai radius ni dia akan dikira sini lah. Pi, dia ni mana pi ni kita buat satu constant, satu pengisytiharan pemalar pada 3.14. Kalau nak lebih panjang pun boleh. Kita pulang eh. Di area adalah pi kali r kuasa 2, radius kuasa 2. Jadi dia akan keluarkan radius of circle dengan area of circle. Jadi untuk tugasan awak nanti adalah tambahan eh. Tambahan satu lagi fungsi, di mana fungsi ni kena buat sendirilah. Satu lagi fungsi kat sini untuk buat, satu lagi function untuk buat discle. Itulah contoh eh, void discle. Kita gunakan radius yang sama. Masuk baliklah float. Radius. Dan dalam ni adalah punya fungsi untuk mengira ukur lilit bulatan. Ialah fungsi. Fungsi untuk mengukur ataupun kita punya formula. Untuk mengira ukur lilit bulatan. Okay. Jadi outputnya kita akan dapat beginilah. Untuk yang contoh yang ini, kalau kita tengok output dia, enter radius. Radius tadi adalah 2.5. Ini adalah nilai number tadi yang kita masukkan pada main program.
Number kita adalah 2.5. Inilah nilai number. Dan nilai number ni kita akan pass kepada kita punya function. Jadi radius akan jadi 2.5. Jadi 2.5 dia akan masuk dalam persamaan ni dan dia akan keluarkan nilai dia lah. Jadi radius sama circle, tengok sini 2.5. Inilah nilai radius 2.5 daripada nilai number pada kita punya main program. Dan dia akan kira kita punya luas kawasan bulatan tadi dapatlah 19.625. Jadi tugasan awak adalah untuk buat satu lagi formula, satu lagi function untuk mengira kulilit bulatan. Kita lihat pada lab aktiviti ketiga, di mana pada lab aktiviti ni kita akan gunakan pass by reference. Apa maksud pass by reference? Pass by reference bermaksud kita nak serahkan nilai daripada satu fungsi kepada satu fungsi yang lain. Sebagai contoh, kita tengok pass by reference dari rujukan ini merujuk pada rujukan lah. Reference ini adalah rujukan. Jadi kalau kita ada dua fungsi, katalah kita ada fungsi satu, function pertama. Okey, kita nak pass kepada function kedua. Okey. Sebagai contoh, dalam contoh ni, kalau kita tengok kepada function kita yang pertama ni adalah minimum. Bagaimana kita nak menunjukkan bahawa itu adalah pass by reference? Dia ada tanda ampersand, tanda dengan kat sini. Dan. Okay. Jadi biasanya kita punya pass by reference dirujuk oleh kita punya data type. Okay, ini adalah kita punya data type. Float and belakanglah kita punya nama. Nak letak nama boleh, tak nak letak nama pun tak apa. Okey, daripada function pertama kepada function kedua. Di mana function kedua akan menggunakan balik kita punya fungsi ataupun kita punya variable daripada function pertama. Contoh, katalah kita punya function kita adalah ini, saya akan ambil benda yang samalah. Kita punya function adalah void minimum, kita ada float. Float ni adalah jenis data type. Float ampersand dan float ampersand. Jadi dia boleh pass dua benda, dua benda sebagai rujukan. Jadi rujukan pertama adalah benda yang pertama di sini, yang kedua lah yang kedua. Jadi pada function kedua, katalah untuk lab activity kedua ni, kena buat maximum value. Katalah kita ambil void max simum. Okay. Float. Float. Okay, kalau kita tengok apa yang dia akan serahkan ni daripada variable pertama kepada variable kedua pada fungsi yang berlainan. Okay, tetapi kalau kita tengok pada fungsi pertama dia ada tanda ampersand sini. Fungsi kedua ada tak tanda? Tak ada. Kalau ada tanda kedua, dia boleh gunakan balik nilai ni untuk fungsi. Katalah awak letak ada tanda ampersand sini, boleh gunakan balik untuk fungsi ketiga. Lah. Mungkin equal ataupun sama dengan, terpulang lah. Jadi untuk contoh ni, daripada minimum kepada maksimum, dengan syarat minimum ini dia akan diisytiharkan dahulu. Kalau maksimum diisytiharkan dahulu, maksimum kena ada tanda ampersand. Okay, dengan syarat yang ini, pertama ni kena diisytiharkan dahulu. Dia akan diisytiharkan dahulu. Jadi kalau yang kedua ni katalah tandakan void maksimum, float, float.
kenapa tujuan kita letak dua ni? Kita tujuan letak dua ni adalah bermaksud ada dua variable kat sini. Variable pertama, sinilah variable kedua. Jadi variable pertama dia akan diserahkan, dia boleh diguna semula. Okey. Nilai pada function pertama ni boleh diguna semula dan diserahkan kepada function kedua. Okey, dan juga nilai pada fungsi pertama ni yang ada tanda ampersand, tanda reference, boleh diguna semula dan digunakan pada fungsi pada fungsi yang kedua. Okey, itu tujuan dia lah untuk pass. Pass rujukan nombor ataupun nilai daripada kita punya subroutine ataupun function pertama kepada function yang berikutnya. Okey, dan dalam contoh ni saya akan tunjukkan hanya bahagian minimum. Jadi apa awak punya assignment adalah untuk membuat kita punya function yang ni lah. Assignment awak lah untuk buat ni, untuk buat satu function maksimum dan untuk mencari nilai maksimum itu sendiri. Jadi kalau kita tengok pada kita punya atau cara utama yang ini, ada float minimum input. Jadi awak punya masukkan ni berdasarkan input. Input ni kita boleh guna nanti untuk nak menentukan adakah nombor tu maksimum ataupun nombor tu minimum. Dan minus satu digunakan sebagai sentinel. Sentinel untuk menunjukkan bahawa dia akan tamat kalau awak masukkan nilai minus satu. Okay. Jadi contoh untuk minimum saja. Untuk maksimum, nanti awak kena reka sendiri, tambahan sendiri. Jadi kalau kita tengok, masukkan, pertamalah masukkan input. Input pertama akan jadi nilai minimum. Pasal tak ada input yang sebelumnya. Kalau sama juga kalau maksimum. Kalau input pertama minimum, input pertama juga akan jadi maksimum. Okay. Jadi untuk ini pun kita boleh letak, ni kita panggil sebagai initial value for min. Jadi kalau nak buat untuk max, samalah juga. Tinggal jadi max akan sama dengan nilai yang kita masukkan sekarang, iaitu input sekarang. Jadi dia belum masuk pada proses untuk menentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Ni hanyalah untuk menetapkan nilai awal. Okay, saya ulang sekali lagi bahawa kalau gunakan reference ada tanda ampersand, dia akan pass daripada satu fungsi kepada fungsi yang lain. Itu tujuannya. Pass satu fungsi kepada fungsi yang lain. Dia bukan pass daripada satu fungsi kepada main. Sebab fungsi dia akan kembali automatik kepada main sebelum dia keluar. Jadi daripada satu fungsi, nilai itu kita nak guna balik, dia akan pass daripada satu fungsi kepada satu fungsi yang lain. Dengan syarat nilai itu diguna semula. Jadi kita tengok pada kita punya looping while. Okay, jadi kalau input kita minus satu, ni kita panggil kita punya sentinel, penanda aras untuk kita keluar. Okay, minus satu, dia akan keluar lah. Okay, jadi kita akan masuk pada minimum. Pada kita function minimum. Kalau kita tengok function minimum tadi, pada asal tadi adalah void minimum. Ada tanda float yang kita declare di bahagian atas, float dan float. Okey. Dan kalau kita tengok, kita masuk pada function minimum di sini, dia akan pergi ke sini lah. Jadi float minimum dia akan ambil nilai min yang ini sama, dan juga nilai input. Nilai input di sini yang kita dah buat pada lab activity kedua dan pertama, dia akan jadi nilai n. Nilai input dia akan diterjemah menjadi nilai, dia akan diterjemah menjadi nilai n pada kita punya function void minimum ni lah. Okey, jadi kita tengok pada kita punya function tadi. Jadi akan pass. Jadi kalau tak ada, kalau fungsi ni saja tak ada ampersand pun tak apa. Pasal dia guna terus kepada daripada fungsi kepada main. Tapi kita ada satu lagi fungsi yang awak kena buat nanti, iaitu maximum. Kalau awak declare nanti lah. Maximum
or declare max, dan juga declare awak punya input. Okay, dan awak punya max ni fungsi dia kena buat sini. Kita ada satu lagi function kena declare sini lah. Max input jadi pada min diguna, dia akan pass pada max punya function pula. Okay, tapi dalam contoh ni kita tunjuk hanya pada function min sahaja. Daripada value min, okay, dan value input tadi n, dia akan bandingkan adakah nilai sekarang lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau lebih kecil, nilai sekarang akan jadi nilai minimum. Okay, dia akan update yang ni lah. Kalau kita tengok nilai sekarang katalah 2. Okay, katalah contoh saya akan ambil nilai 2 dan juga 3. Kita akan declare. Sebagai contoh kita tengok dia punya output begini. Okey. Katalah output dia 11. 2, 7, 3, minus 1. Minus 1 tujuan ni adalah untuk tamatkan, untuk exit. Minus 1 ni adalah untuk exit. Okey. Jadi kita akan tengok pada 11. Mula-mula kalau kita tengok pada kita punya atur cara. Jadi input sama dengan min. Jadi kalau tengok min adalah input. Ini sebelum masuk yang di sini, sebelum masuk pada while loop. Jadi kita punya minimum sekarang adalah 11. Input kita yang kita masukkan ni 11. Jadi nilai minimum adalah 11. Okay, kemudian kita masuk pada while. While ni kita bandingkan sama ada dia adalah minus 1 ataupun bukan. Kalau minus 1 dia keluar. Kalau bukan minus 1 dia ulang balik. Okay, sekarang ni 11. Sekarang nilai ni adalah 11. Jadi 11 ni akan pass di sini lah. Jadi nilai 11 kita bandingkan dengan 11. Sekarang nilai sekarang adalah sama dengan yang sekarang. Jadi min awak adalah 11. Ini untuk step pertama. Step kedua, adakah dia masuk di sini? Tidak. Sebab dia akan berulang pada while loop. Okey, ini masih pada while loop. Dan inilah untuk penetapan nilai awal tadi. Okey, pada while loop juga nilai sekarang min adalah 11. Okey. Min kita 11. Jadi kita masukkan input adalah 2. Okey, kemudian kita masuk pada function minimum. Masuk function minimum, kita bandingkan balik. Dan kita masuk pada function minimum ni semula. Di mana? Di sinilah. Di sini. Sini yang kita panggil tadi. Jadi kita bandingkan nilai input 2 dengan 11. Mana yang lebih kecil? Jadi 2 lebih kecil, jadi minimum sekarang adalah nilai 2. So dia akan berulang-ulang lah. Step 3, step 4, sampailah step 5, dia akan jumpa pada minus 1, kemudian dia akan exit. Okay, jadi tujuan kita buat function ni lah untuk membandingkan setiap kali masukkan. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena buat yang ni lah. Function untuk maksimum yang di sini. Kena buat function untuk tambahan. Untuk mengira mana satu nilai yang maksimum dan juga selepas kita buat nilai minimum. Jadi kita ada dua fungsi lah. Satu untuk membandingkan nilai minimum. Satu lagi membandingkan nilai maksimum. Jadi awak punya tugasan untuk aktiviti 3 adalah untuk membuat satu fungsi ataupun satu subrutin membandingkan nilai masukan supaya awak boleh dapat nilai maksimum. Okay, untuk lab aktiviti yang keempat, kita akan buat value returning function. Jadi sebelum ni kita dah buat value pass function, iaitu daripada main kepada function ataupun subrutin. Okay. Kemudian kita dah buat pass reference function daripada satu fungsi kepada satu fungsi yang lain. Jadi kita nak buat value returning function. Okay, bermaksud value returning function. Value returning function bermaksud kita nak ambil daripada nilai ataupun hasil
ataupun hasil daripada kita punya proses. Okay, kita nak ambil kita punya hasil ataupun kita punya output daripada kita punya function, dan kita nak hantar semula kepada kita punya main program atau kita punya atau cara utama. Okay. Sebenarnya setiap value tu dia akan dikembalikan kepada program atau cara utama. Tetapi kalau kita nak gunakan nilai yang kita kembalikan sebagai satu variable, ini adalah kaedah dia. Ini adalah kaedah dia lah sebab dia nak buat. Jadi untuk program yang ni sama juga macam sebelum-sebelumnya, tambahan include standard EFX di bahagian atas. Okay, jadi kat sini kita ada dua fungsi. Satu fungsi adalah untuk fungsi tambah. Okay. Di mana fungsi tambah ni kita akan tunjukkan di sini lah. Jadi untuk fungsi minus, awak kena buat sendiri. Jadi untuk fungsi yang ini, itulah tugasan awak lah untuk buat satu sub program ataupun function untuk fungsi minus. Yang kita kalau tengok, dia punya variable sama, x dan y. Satu x, satu y. Untuk minus pun satu x, satu y. Sama juga. Tak ada beza. Jadi, segala proses akan dibuat di pada function. Kita punya proses ataupun kita formula. Formula kita masukkan dalam kita punya function. Dan daripada function, hasilnya kita return balik kepada atau cara utama. Jadi kalau kita lihat di sini adalah result. Result adalah kita punya result kita punya sebagai global variable yang kita gunakan pada kita punya atau cara utama. Jadi kita punya main program. Jadi kita tengok kita punya result asalnya kosong lah, sama ada kita nak buat fungsi tambah atau fungsi tolak. Kita akan tetapkan nilai asal sebagai kosong. Char op dah untuk kita punya operator sama ada operator kita plus ataupun minus. Nak buat nanti tambah, nak buat kali bahagi pun boleh. Ini hanya sebagai indikator sama ada kita nak pilih kita punya rasi adalah operasi tambah, operasi tolak ataupun yang lain. Ini sebagai contoh kita akan ada dua ni, dua masukkan A dan B. A dan B. Masukkan pertama ni yang kita panggil nanti kita terjemahkan sebagai x kita punya variable, dan masukkan kedua nanti kita terjemahkan sebagai y dalam kita punya function nanti sebab dalam function kita ada x dan juga kita ada y, sama juga dengan minus. Jadi a akan jadi x, b akan jadi y. Jadi di sini kita akan buat sama ada kita punya pilihan sama ada kita nak buat operasi tambah ataupun nak buat operasi tolak. Yang ditunjukkan dalam kita punya contoh ni adalah operasi tambah saja. Jadi kalau kita pilih tambah, dia akan masuk yang ni lah. Result adalah result add A dan B. Di mana add A dan B ni adalah function. Function dia bertindak sebagai mathematical operation ataupun proses pengiraan kita punya algorithm. Okay, dalam contoh ni, result yang akan masuk dalam kita akan panggil function add, kita tambah A dan B, kita tambah X dan Y. Jadi kalau untuk operasi yang lain, nak boleh gunakan ni di sini. Jadi, kalau untuk tambah satu lagi operasi tolak. Okey, jadi kita ada if di sini. Kita ada if. Jadi kita boleh tambah lagi lah nanti untuk else. Else apa fungsi kita nak masukkan. Dan kalau ada banyak, kita boleh gunakan if, else, if lagi kalau ada. Kalau kita buat plus dan minus, kita akan buat tambah dan tolak sahaja. Dan kat sini juga adalah result awak lah. Result ni kena samalah pasal kita nak panggil di sini lah, kita nak panggil kita punya result. Jadi kita punya hasil operasi tu kena sama. Result apa yang kita nak panggil, kita panggil yang ni nanti lah, minus
minus, kemudian A dan B, benda yang sama. Okey. Hisab dia kena tulis sendirilah. Okey, dan dia akan buat operasi jadi A. Kalau A tambah B, dia akan berapa, berapakah nilai dia. Jadi kita akan tengok dia punya fungsi pada function add ni. Sebab minus ni nanti awak akan buat sendiri dah. Ini nombor 2 ni kena buat sendiri. Kita akan tunjukkan yang pertama saja. Okey, jadi pada fungsi add tadi, apa yang kita masukkan tadi adalah A dan B. Data yang kita masukkan daripada main adalah A dan B. A, ini B. Jadi total, ini akan jadi A tambah B, akan jadi total. Jadi return total. Jadi return total, dia akan return dalam bentuk, kalau kita tengok tadi, asal itulah result. Sama dengan add AB. Okay. Saya boleh conteng tempat lain ni. Itulah tadi, kalau kita panggil result tadi. Ni dekat main program ni, adalah add A dan B. Okay. Jadi kalau A dan B contohnya, kita masukkan nilai 2 tambah 3, kita akan dapat nilai 5. Total ni sekarang adalah nilai 5. Jadi nilai 5 di sini, nilai 5 dan di sini, dia akan dikembalikan. Di mana? Di sinilah. Result ni akan dapat nilai 5 daripada operasi pada function. Okey, dan dia akan dikembalikan, return ni maksudnya dia akan kembali kepada main program. Jadi tugasan awak lah untuk buat function minus. Jadi hasilnya begini sebenarnya. Kalau untuk operasi tambah, jadi kita masukkan dua nilai, 10 dan 7. 10 ada jarak ya. 10 dan 7. Di 10, kalau kita pilih plus di sini, dia akan tambah lah. 10 tambah 7 adalah 17. 17 ni dia akan kembalikan. 17 ni akan kembalikan pada main result. Result akan keluar nilai 17. Inilah kita nilai result kita tadi. Dan operasi ni semua adalah operasi dalam atau cara utama. Okay. Dia tak tunjuk pun dalam function. Function ni adalah untuk buat operasi sahaja. Jadi apa yang berlaku kalau kita masuk nilai minus tanpa benda ni, tanpa awak buat minus function, apa yang keluar? Dia akan keluar kosong. Okey, pasal tak ada function yang di call balik, tak ada function yang dipanggil semula. Okey, jadi tugasan awak adalah untuk buat yang ini. Ni awak punya assignment ya. Assignment untuk aktiviti 4 adalah untuk membuat kita punya function operasi tolak. Okay, kita proceed pada lab activity 5. Itu yang terakhir. Dia adalah kita buat secara modular. Modular ni maksud ada fungsi, ada function ataupun ada subroutine. Bukan melibatkan hanya atur cara utama saja, bukan main saja. Maksudnya ada function. Sama ada nak buat top down ataupun nak buat bottom up terpulang, tak kisah mana-mana. Jadi tujuan ni lah untuk mengira berapa banyak nombor ganjil. Okey. Kalau ada contoh kalau kita masukkan 1 2 4 3 6 1. Dia akan kira berapa nombor ganjil. Nombor ganjil adalah 1 2 dan 3. Jadi kan count nombor ganjil adalah nombor 3. Jadi odd number adalah 3. Jadi bagaimana nak tentukan kita punya odd number ni? Okey. Bagaimana nak tentukan? Saya rasa dalam kuliah saya dah sebut ni, kita gunakan baki. Gunakan konsep remainder. Dalam ujian pun dah ada remainder, kita gunakan konsep baki. Dan kita gunakan tanda ratus. Okey. Jadi nombor yang tidak ada baki adalah nombor genap. Dan nombor yang ada baki adalah nombor ganjil. Okey, jadi awak siapkan yang ni. Saya akan dia punya atur cara dalam bentuk modular, iaitu ada main,
dan juga ada function. Okey, dan siapkan dan hantar dalam bentuk PDF. Dia hantar punya report dalam bentuk PDF menggunakan format yang sedia ada, print dahulu, kemudian tulis tangan dan ambil gambar dan hantar. Okey. Jadi dia punya due date nanti tengok pada group assignment ni, dalam group assignment. Okey, jadi inilah kita punya lab terakhir . Jadi oleh kerana ni kita punya final jadi kurang, jadi kita akan ada tambahan 2. Ada tambahan . Ada tambahan. Okey, 2 assignment. Nanti saya akan bagi dalam kuliah . Ni merujuk pada kuliah. Dah ada 2 kuliah, jadi ada 2 assignment. Jadi bab-bab terakhir tu akan ada 2 assignment lah. Okey, jadi kalau ada 3, ada 4 bab, mungkin 2 bab lah. Satu assignment 2 bab. Okey. Kita jadi tolong hantar ikut due date yang ditetapkan.